Sebelumnya, kawas gitu kegiatan vaksinasi anu dilakonan di salah seji SMA di Lalawak Lembang, Kabupaten Bandung Barat poe Kemis berang. Eta gebiar vaksinasi pelajar tadi iluan ku 1000 siswa siswi sa Kacamatan Lembang, turta salah sejina di iluan ku mang ratus-ratus siswa SMA DHIS Lembang. Eta kegiatan vaksinasi teh dilakonan salaku tarekan natarkeun pembelajaran tatap muka anu rarancangna bakal dipaju poe Senin nu bakal datang. Lian tikitu eta vaksinasi pikeun pelajar SMP turta SMA teh minangka tareka pikeun percepatan vaksinasi nasional goni ngungkulan virus corona di Kabupaten Bandung Barat. Untuk seluruh siswa itu ada 200 ya. Kita tambah dengan keluarga guru, baik istri, anak guru yang belum tervaksin. Jadi karena kan ada kaitannya juga antara guru dengan nanti pembelajaran dan sebagainya, biar keluarganya juga sehat, jadi guru juga sehat. Ya, jadi sekitar 2250 vaksin. Kita masih belum bisa mewajibkan ya, sampai pemerintah juga tidak bisa mewajibkan untuk siswa yang sudah vaksin atau yang belum, tapi kita menganjurkan agar seluruh siswa sudah tervaksin. Dan nanti kita harapkan adanya kesehatan yang menyeluruh lah ya, baik. Supaya biar terhindar dari COVID juga itu ngebantu biar COVID, kasus-kasus COVID menurun dan bisa sekolah. Tina target 61.000 pelajar, kakara 20% pelajar sa Kabupaten Bandung Barat anu ngalakonan vaksinasi COVID-19. Dipiharep ngaliwatan eta vaksinasi pelajar teh bisa neuteuk mata rantai sumebarna virus corona di Bandung Barat. Algi Muhammad Givari, Bandung TV.